Halo sobat semua, jumpa lagi di UWT Hama Channel. Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Pada video kali ini kita masih berbicara seputar Microsoft Excel, dan video kali ini saya khususkan buat Anda yang pemula sekali, yang malu-malu kucing kalau bertanya ya. Seperti ini tampilan Microsoft Excel yang saya gunakan sekarang. Meskipun kita terus terang saya sampaikan di awal, saya juga tidak punya basic ilmu akademis yang memadai tentang dunia seperti ini. Tetapi saya sampaikan bahwa dalam pekerjaan sehari-hari saya menggunakan Microsoft Excel atau Office lainnya ya. Jadi banyak masalah yang kita hadapi dan kita coba untuk selesaikan sendiri. Dan masalah-masalah itu kemudian saya buatkan dalam bentuk konten seperti ini dengan harapan teman-teman sekalian juga bisa melakukan hal yang sama. Poinnya bahwa pengetahuan bisa didapatkan tidak hanya dari dunia akademis semata, tetapi dari pengalaman kita sehari-hari juga kita bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita. Oke teman-teman, buat Anda yang sudah familiar atau minimal sudah pernah mengoperasikan Microsoft Excel, pasti tahu salah satu fitur penting Microsoft Excel adalah Excel Option, di mana pada Excel Option kita bisa mengatur piranti-piranti yang ada pada Microsoft Excel. Nah, pada Office 2016 atau pada komputer atau PC dengan settingan tertentu, ternyata menu Excel Option nggak muncul ya teman-teman ya, seperti ini kasus yang saya alami. Tidak ada di sini nih Excel Option kalau secara sepintas seperti ini, yang nggak ada ya. Nah, biasanya ketika teman-teman menggunakan Office 2016, teman-teman tinggal klik file di sini, dan pada bagian bawah di sini pasti ada satu menu option, file option, begitu kan? Rata-rata settingan atau inilah sebagian besar laptop atau komputer atau PC menggunakan atau munculnya seperti itu ya. Habis kita klik file, file di bawahnya pasti langsung muncul option. Nah, pada settingan tertentu ini nggak muncul ya optionnya. Nah, ini bukan berarti tidak ada ya teman-teman ya, bukan berarti menu option tersebut tidak ada. Nah, cara menampilkan atau memunculkannya, teman-teman jangan kaget dulu, silahkan dicoba aja, diklik semua di sini ya kalau belum tahu sama sekali ya, karena nggak dosa kalau teman-teman klik atau nggak meledak loh laptop atau PC-nya teman-teman jika teman-teman klik semuanya di sini. Ini nggak meledak loh laptopnya. Jadi kalau ketika teman-teman mencari sesuatu, jangan takut aja, yang penting jangan di-okein biar settingan-settingannya nggak berubah tuh. Untuk menampilkan menu option tadi, teman-teman silakan diklik tadi file ya. Pada bagian bawah di sini ada tulisan more. Di sini teman-teman klik aja dan muncul optionnya di sini. Ini opsi, bukan opsi dari more, tetapi ini memunculkan Excel optionnya teman-teman ya. Jadi tinggal diklik dan muncul menu atau perintah-perintah yang ada pada Excel option. Dan buat teman-teman yang sudah familiar, silahkan diatur apa-apa saja yang hendak diatur pada Excel option ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman ketika menemukan kasus seperti yang ada pada video ini, jangan kaget dulu atau jangan bingung ya, tinggal diklik-klik aja, karena pada bagian bawah ada more, di situ teman-teman bisa klik untuk menampilkan Excel optionnya. Oke teman-teman, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Buat Anda yang merasa bermanfaat ya alhamdulillah, buat Anda yang merasa tidak bermanfaat ya di skip aja videonya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.